Bismillahirrahmanirrahim. Hanya namamu ku puji, ku sanjung. Di nafas pertama suara azan fajar, langkah kananku seperti dilindung. Andainya tersandung rebaku bersujud. Dan hanya namamu ku puji, ku sanjung. Ada kalanya linang air mata tertumpah ke pipi menerima takdir, namun imanku tidak akan runtuh. Ku ambil ikhtiar berdiri semula, dan hanya namamu ku puji, ku sanjung. Dengan gembira sehingga semua bisa kan menjadi pahala. Alif, bata, ta, lalu yang
yang lainnya. Kita pelajari dengan cara membacanya, pelajari bentuknya, pelajari lafaznya, pelajari semua yang berhubungan dengannya. Jangan sampai salah kita membacanya, karena salah baca berarti berbeda makna. Hati-hatilah, hati-hatilah, berhati-hatilah. Ya, dari dahulu hingga sekarang, belajar mengaji itu susah-susah gampang. Itu semua tergantung cara kita memandang, mau dibikin susah atau dibuat gampang. Semuanya tergantung pada setiap orang. Kalaupun agak susah janganlah patah arang, kalau memang gampang lanjutkan sekarang. Belajar mengaji dengan riang, lagi-lagi dan lagi kita belajar ngaji, karena wajib ngaji mulai dari usia dini, karena itu perintah langsung dari Ilahi. Belajar sama Pak Ustadz atau sama Pak Haji, ayo semuanya duduk yang rapi, wajah berseri, siapkan diri. Mari kita bersama mulai lagi. 4, 3, 2, 1, mangga. Tidak terasa berat dan jadi ringan, agar Al-Quran tidak lagi dianggap beban. Karena ngaji is fun, bikin kita nyaman. Saat mendengar ayat Al-Quran dilantunkan, kita pasti merasa di dalam kedamaian, dalam kesejukan, dalam ketenangan. Serasa kita begitu dekat dengan Tuhan. Ayo sebarkan, ayo jangkitkan virus positif gerakan 3G Al-Quran. G yang pertama gerakan membaca Al-Quran, G yang kedua gerakan terjemahkan Quran, G yang ketiga gerakan praktekan Al-Quran. 3G ini kita serukan jadi 3G, agar kita semua semangat untuk mengaji. Ayo kembali belajar mengaji. Segala kehilafanku, aku tak layak untuk ke syurga-Mu. Ku benar-benar tak mampu menepis kisah lalu, namun aku mau teruskan meminta perlindungan dari-Mu Tuhan. Aku mohon Engkau kuatkan aku, terimalah taubatku untuk terus ke jalan-Mu. Aku mohon Engkau jauhkan aku dari segala fitnah permainan manusia.
Thank you.
pekatnya malam aku terjaga. Diempit dosa tersimpuh ku menghadapmu. Inikah perasaan bila kau menyapa? Baru ku sadari dari tidurku. Pantaskah aku kesana tinggalkan semua untukmu? Hanya padamu ku ingin kembali. Pintaku hanyalah ampunilah dosaku ini. Berilah daku keluasan kasih dan sayangmu. Jangan tinggalkan ku.
mencoba dalam mengharungi hidup yang penuh dengan unaturi. Andai kau pejam mata, ini akan bersama. Semua
sallallahu alaihi wasallam, sejahteralah ke atas dirinya. Kau hidup bersama
Ilahi. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, membuat kori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam kelam terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang. Kalah dalam menang, hatimu takkan senang. Aku bukan hipnotis, bukan juga ISIS. Jauh sekali ekstremis, aku hanya optimis. Hidup syarat plot twist, sama macam sarkis. Dengan Tuhanmu jangan pernah prejudis, yeah. Dalam era penuh depresi, sebenarnya apa yang kau cari? Kononnya nak inspirasi, huh? Inspirasi tak perlu kau tercari-cari. Bangun malam tanya Ilahi, beribu kali kau diingati. Hidayah itu milik Ilahi. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, membuat kori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam kelam terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang, yeah. Mari sini semua dengar ini cerita. Orang kita kata nak senang, kena banyak simpan duit. Tapi Islam kata nak senang, kena banyak keluarkan duit. Sedekah amal jariah, senyumanmu itu juga satu dakwah, yeah. Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus dosa. Sabarlah walaupun kau sedang kecewa. Biarkan engkau miskin harta dan kuasa, tapi jangan kau miskin jiwa. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, mengotori jiwa dan bicara.
bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bicaranya semua besar. Benar-benar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam, terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang. Terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa. Dusta yang selama ini menyelimutiku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Al-Quran adalah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, selama aku bernafas, Allah akan selalu. Pernahkah
Badai hanya serasa seperti hujan, terik matahari seperti sejuk saja. Tak ada masalah, takkan ada derita bila isi hatimu penuh dengan cinta, cinta kepada Allah. Takkan ada air mata jika isi hatimu penuh dengan rasa rindu, rindu kepada Allah. Cimaki serasa seperti puji-pujian dan suara sumbang sepertinya merdu. Badai hanya serasa seperti hujan, terik matahari seperti sejuk saja. Cinta, cinta kepada Allah.
terlepas jua. Jodoh pertemuan, syukur atas hadrat ilahi. Bertemu berpisah, hari berganti pagi. Rezeki ada yang lebih, itu kita nak cari. Ingat dan mengingati sesama insan. Kalau lama tak jumpa man, how you been son? Dan belas ihsan, saling mengerti. Buat apapun, pertamakan duli pekerti. Bererti, lagi baik kita memberi. Kerana itu yang akan buat hidup bererti. Mengejar dunia, pasti takkan adanya henti. Jauhkan dari sifat cemburu, api dan dengki. Bila nafas akhir berhenti sudah,
Jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Terus
KDOJ. Laluilah dan ucap Allah Maha Suci, nikmat disyukuri di langit dan di bumi, dan bersyukur dengan ikhlas selalu untuk memberi. Itulah kunci pada pintu rezeki, berarti mensucikan budi pekerti. Berterima kasih, aku bernafas masih. Subhanallah, subhanallah, kasihmu Allah. Subhanallah, 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 kasihmu Allah. Subhanallah, subhanallah, kasihmu Allah. Subhanallah, 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 kasihmu Allah. Sini Habibah, lepaskan gundah gulana, izinkan ku mendengar. Resah jangan terus dibiar, jangan menangis Habibah. Benatmu itu ibadah, istri yang taat setia, syahidlah ganjarannya. Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan ilmu Siti Aisyah, kudusnya, takwanya, rabiatul adawiyah. Solat yang kau suka. Jangan menangis Habibah, benatmu itu ibadah, istri yang taat setia, syahidlah ganjarannya. Teladanilah wahai wanita, betapa tabah Siti Khadijah, luhurnya, hebatnya Fatimah. Teladanilah wahai wanita, selautan ilmu Siti Aisyah, kudusnya, takwanya, rabiatul
menangis Habibah. Astagfirullah.
kata Quran yang menyinggung
dengan Al-Quran.